So kita akan sambung kita punya Ad Max. Minggu lepas kita dah tengok rumus kamiran tak tentu yang simple-simple. So kita review balik. So yang pertama, kalau kita ada integral dengan sesuatu pemalar, nombor lah basically pi ke 1.6 ke 3 ke nombor saja, tiada x. Dengan with respect of x, maka jawapan dia adalah ax tambah c pemalar kama pengamiran kan, kita kena tambah always tambah c. Okey, kalau dia dalam bentuk macam ni, kita kena buat terbalik macam perbezaan. Kalau perbezaan, n tu kena buat mana depan, jadi darab. Sekarang ni n tu kena jadi bahagi. Lepas tu kita kena tolak satu. So sekarang kita kena tambah satu dekat n tu. So jawapan dia jadi macam ni. A tu tiada perubahan. X kita ni n tambah 1, lepas tu kita kena bahagi n tambah 1. Lepas tu kita tambah dengan C. Okey, untuk yang kedua ni, so yang ni bila kita ada sesuatu fungsi ditambah atau tolak dengan fungsi yang lain, maka pengamiran kita tu adalah dengan kita buat satu-satu. Maka tambah tolak GX DX. Okey, maka pengamiran dia kita boleh buat asal mengikut satu-satu, sebutan demi sebutan. Okey, mari kita tengok kes khas. Okey, kalau dia dah bagi bentuk macam ni, integral lepas tu dx kat tengah-tengah ni tak ada apa-apa. Okey, kita boleh assume kat tengah-tengah ni adalah 1. Maka yang ni samalah juga dengan kes integral a dx kan, di mana kita kena tambah x tambah c macam tu. So yang ni disebabkan 1 darab dengan x, x lah. Just kita tambah c dekat belakang. Itu untuk kes khas. Kalau tak ada nombor, dia hanya bagi integral dengan dx, maksudnya kita boleh assume nombor tu adalah nombor 1. Okey, berbeza dengan b ni, kalau kosong, maka yang ni memang confirm kosong. Memang confirm kosong lah. Sebab apa-apa kosong, kalau kita differentiate, kita bezakan, kita akan dapat kosong. Kalau apa-apa nombor pun sebenarnya, kita akan dapat kosong kan, maka kita kena tambah C. So yang ni maksudnya hanyalah nombor sahaja. Okey, untuk kes yang ketiga ni, bila kita ada absolute value kan, bila ada absolute value, kita kena check balik lah absolute value tu maksud dia apa. So absolute value ni, nilai dia bila kita tengok graf kan, ni graf dia y dengan x. Ini untuk x yang positif, ni untuk x yang negatif. So kita akan nampak bila x dia positif, nilai dia pun memang positif lah. So memang x absolute value ni dapat x bila x kita tu positif. Okey, bila dia negatif, kita kena buang negatif supaya dia jadi positif. Itu maksud absolute value ni kan. Maka apa yang kita kena buat, kita negatifkan balik nilai x tu. Sebab nilai x sekarang ni memang sedia ada negatif. Contoh negatif 2, maka kita nak absolute value dia, kita negatif lagi sekali. So dapat positif 2 kan. So yang ni adalah formula untuk kalau dia negatif. So x bila dia negatif, maka bila kita nak buat integral, kita kena buat satu-satu lah. Okey, kita buat yang atas dulu. So yang atas, bila kita gantikan x dx, kita akan dapat x kuasa 2 bahagi 2 tambah c bila x positif. So yang bawah pula, negatif x dx sama dengan, so kalau negatif x ni, saya boleh bawa negatif ni keluar. So jadilah negatif x dx. So yang ni basically adalah yang sama macam atas, cuma kita kena letak negatif saja. So jawapan dia adalah negatif x kuasa 2 per 2 tambah c untuk x kurang daripada kosong. Ini kes khas.